sebenarnya kalau sama Dimas just a friend, temenin cuman kayak main-main aja biasa, nggak lebih kok, cuman kayak kita masih kontak, cuman kayak kemarin juga main bareng aja gitu. Nggak sampai. Okay. Kalau harapan dari aku ya tentunya bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia dan di kampus Indonesia. Tapi untuk kedepannya ya harapan terbaik aja deh di single-single aku ini, Kak. Single pertama itu berjudul Ingat Dulu. Terus kan itu ceritanya trilogi, jadi kayak series gitu menyambung ceritanya. Yang kedua, single kedua Aku Takkan Kemana, dan single ketiga aku Jangan Lagi. Konsepnya lebih ke, kalau yang single pertama itu kayak flashback dulu ke cerita-cerita anak-anak remaja zaman sekarang itu kan kayak susah move on seperti itu, terus keinget memori-memori dulunya. Jadi pasangannya sih kali di Benny. Tapi hari ini aku syutingnya itu di kafe, bukan di sini. Akhirnya ke piano-piano sih, lebih banyak ke alat musik piano seperti itu. Rilisnya akan rilis bulan Maret awal. Kalau saat ini kan masih pembuatan LP-nya. Dari pengalaman aku sendiri sebenarnya, jadi ya kenapa itu series, karena berkaitan gitu loh. Jadi semua yang ada di single aku itu sebenarnya pengalaman hidup aku sendiri, pengalaman cintaku yang dulu-dulunya seperti itu. Kalau berkaitan sama musik itu tentu ya tergantung mood juga, karena kita nggak bisa paksain mood kita. Misal kita lagi bad mood, terus kayak lagi, pokoknya kayak aku kan sedang kuliah, jadi kayak kalau banyak kerjaan kuliah gitu, banyak tugas kuliah, bikin lagu atau mungkin kita produksi lagu moodnya lagi nggak baik, kan nggak bisa dipaksain seperti itu. Kalau perform mungkin lebih padat lagi besok ketika setelah rilis ya. Kalau dulu-dulunya sih cuman kayak ngisi-ngisi aja seperti itu. Kalau dari aku sih sebenarnya karena pandemi ini kemarin-kemarin kayak gabut gitu di rumah, tapi makin kesini kayak aku makin apa ya, pengen berkarya gitu daripada di rumah tidur-tidur bikin gendut kan, jadi iya. Jalanin aja, kayak gak bisa dong maksa-maksa kayak kamu gak boleh nge-game ya, kayak gitu tuh. Aku tuh bukan tipe orang yang kayak gitu kan, kayak harus saling dewasa, saling ngerti gitu. Harus bisa, karena iya kan, kayak makin dewasa harus bisa kayak begitu, belajar dari masa lalu. Gak boleh di terus ya. Iya deh. Kenapa ya? Ya semuanya sih balik lagi jalanin aja dulu gitu kan, karena apa ya, gak bisa juga karena kayak dapat info begini-begini aku terus kayak gak bisa nilai apa ya, nilai sifat dia, terus nilai dia lagi dekat dari mana, dari orang lain. Aku bisa menilai dari diri aku sendiri seperti itu. Ya kalau masa lalu ya mau gimana lagi ya. Ya pasti terima. Iya. Kalau sifat ya oke sih, baik. Terus awalnya rese ya kayaknya ya. Tapi ya lama-lama juga biasa juga sih. 30 tahun ya. Berapa sih kita ya? Kenal berapa lama ya? Dua, kayaknya dua, 2-3 bulan lah.